Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Singapura di babak pertama. Gol disumbang oleh Witan Sulaiman usai mengkonversi umpan dari Asnawi Mangkualam. Namun sebelum kita lanjut, tolong subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru. Pada awal pertandingan, kedua tim berusaha untuk dapat mengatur tempo permainan. Aksi saling serang sudah terjadi di menit-menit awal. Namun dari peluang yang diciptakan, Indonesia dan Singapura masih kesulitan untuk mencetak gol. Setelah pertandingan berjalan selang 10 menit, Indonesia berhasil menciptakan beberapa umpan yang bisa dimaksimalkan untuk mencetak gol pertama. Namun lini pertahanan Singapura mampu tampil sangat solid dan sulit untuk ditembus. Pada menit ke-16, Singapura mampu melakukan serangan yang sangat mengancam gawang Indonesia. Namun tendangan Iksan Fandi tersebut masih melebar sehingga kedudukan tetap imbang 0-0. Persaingan sengit pun terus terjadi. Indonesia mendapat peluang emas pada menit ke-19. Namun Witan Sulaiman yang menciptakan peluang kesulitan untuk menghadapi pertahanan Singapura sehingga tendangannya masih melambung di atas mistar gawang. Di menit ke-28, Indonesia akhirnya mampu mengungguli Singapura setelah Witan Sulaiman berhasil mencetak gol menggunakan umpan yang diberikan oleh Asnawi Mangkualam. Skor sementara menjadi 1-0 untuk Indonesia. Singapura terus berupaya mencetak gol penyeimbang di sisa babak pertama. Namun tidak ada gol yang tercipta, Indonesia pun berhasil unggul 1-0 atas Singapura di babak pertama. Susunan pemain Singapura 4-1-4-1, Hasan Sani, Nur Adam Abdullah, Zulfahmi Arifin, Safwa Baharudin, Irfan Fandi, Nazrul Nazari, Song Yiwong, Sahdan Sulaiman, Haris Harun, Iksan Fandi, Ramli. Indonesia menggunakan 5-4-1, Nadeo Argawinata, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, Fahrudin Arianto, Asnawi Mangkualam, Irfan Jaya, Ricky Kambuya, Rahmat Irianto, Witan Sulaiman, Deddy Setiawan.